عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى ومنه الجود والكرم والعفو والشفاء، وأشهد أن لا إله أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita berkumpul di tempat ini, Majelis Ilmu Muasalah Bain Ulama Muslimin, mengingatkan kita kepada apa diajarkan, yang dicetuskan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim di tempat ini, di kediaman akhina Al-Ustaz Ahmad Hambali Barakallahu Fi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau, kepada segenap keluarga besar, para hadirin, hadirat, para habaib, para asatidah. Teramat mulia malam daripada Allah memuji Rasulullah di dalam banyak ayat dan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam maulid mereka, dalam syair mereka, dalam pujian mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sedikit dari apa yang mereka pahami dari pujian Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan al-Imam al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh al-Habsyi sahib hadhil anfas yang membaca, yang dibaca, yang menulis, menggubah Maulid Simtud Durar, itu beliau bilang, hawaltu an asifal habiba bi ba'dima fahimal fuadu minathana al-Qur'ani fawajadtu qawli la tafi'u bi dharratin min ushri mi'ashari al-atar rabbani fakaifa yu'ribu migwali an hadratin an wasfiha qad kalla kullu lisani min ba'di ma ja'a bihil kitabu fama miqdaru madhi alamil insani. Al-Habib Ali beliau mengatakan, aku berusaha untuk mensifatkan sang kekasih dengan terinspirasikan dari pujian Allah kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam ayat-ayat Quran. Maka saya dapati kalimat saya, pujian saya itu masih belum bisa untuk menyampaikan setetes, satu titik dari lautan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lidah saya, lidah manusia yang lemah ini, akal manusia yang lemah ini bisa memuji seorang manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad, hakikat kemuliaan Nabi Muhammad tidak diketahui oleh siapapun hakikatnya kecuali Tuhannya Nabi Muhammad yang mengetahuinya. Sehingga Al-Imam Sayyidina Uwais Al-Garni Sayyidu Tabi'in berkata kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau di situ ada orang yang kenal Allah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, mereka senior-senior sahabat. Kalau mereka enggak kenal Rasulullah, enggak ada yang kenal. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, mertuanya Nabi, menantunya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, khalifahnya Nabi Muhammad, pintu daripada kota ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pemangku mandatnya Rasulullah, mandat keilmuan, mandat akhlak, mandat kewalian, mandat ketakwaan, mandat istiqamah, mandat persatuan. Alaihim wa alaihim ridwanullah ajma'in. Hadza, mereka ini orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad. Uwais al-Garni bilang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwasanya, ya Umar, ya Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai bagindaku Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, sungguh kalian kenal Rasulullah, ya, mendampingi Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, tapi pada hakikatnya yang kalian kenal dari Rasulullah itu baru bayangannya doang, belum hakikatnya.
Sama seperti kita ketika di siang hari melihat bayangan gedung, bayangan orang di tanah. Ya. Apakah mirip dengan orangnya? Beda jauh, beda jauh. Ada duit 1 juta nih bayangannya doang. Beda apa sama? Beda. Begitu kita ngelihat ada namanya bulan di langit. Nah, ini terus kita lihat di ember di baskom bayangan daripada bulan tersebut. Bayangannya doang. Nah, ini yang kalian kenal dari Rasulullah cuma bayangannya. Adapun hakikatnya jauh, jauh, jauh dari apa yang kalian kenal sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Walidzalik Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipuji oleh Allah Ta'ala pujian yang banyak di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an tersebut Bahrul Muhit, samudra. Satu ayat dari Al-Qur'an, satu kalimat dari Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an itu kalau mau ditafsirkan, mau dijelaskan enggak cukup 1 buku, 2 buku, 10 buku, 100 buku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang kalau saya mau bicara tentang makna bismillahirrahmanirrahim, saya bakal penuhi 1000 ekor unta dengan kitab. Nah, saya bakal tulis buku, jadi 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, begitu, 1000 kitab, begitu, saya bakal penuhi 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, semuanya isinya kitab. Itu unta bisa mikul berapa ratus kitab. Masya Allah, cuma untuk bicara tentang bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau mau bicara tentang makna? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu lebih panjang dari bismillah. Bagaimana tuh dia kalau mau menerjemahkan, menafsirkan ayat ini jadi berapa ribu kitab? Bagaimana kalau mau menafsirkan makna ayat ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Bagaimana kalau mau menafsirkan makna ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Masya Allah, ini ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang agung tersebut yang menunjukkan tentang kemuliaan, kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Gimana kalau nafsirin mana ayat wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, karena itu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Seandainya lautan menjadi tinta, tinta untuk menulis makna daripada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu lautan bakal habis. Sebagai tinta, kita kalau punya tinta 1 botol, berapa tahun baru habis? Masya Allah, jadi berapa kitab? Nah, ini katakanlah ada orang punya tinta sebesar 1 ember. Ini punya 1 lautan, lautan menjadi tinta untuk menulis kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafsirkan, menerjemahkan daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka bakal habis lautan. Sedangkan makna daripada kalimat Allah masih belum habis. Masih belum selesai. Datangkan lagi 1 lautan lagi. Lautan di muka bumi ini dipenuhi oleh lebih dari 2/3 bumi isinya adalah air. Lautan. Masya Allah. Masih tetap belum selesai. Karenanya itu, seandainya orang mau menyampaikan pujian terhadap Nabi Muhammad, Masya Allah, bukan 1 orang, 2 orang, 1000 orang, 2000, 1 juta, 2 juta, miliaran orang mau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menulis kitab, kira-kira lautan habis enggak? Masih belum habis. Enggak habis. Untuk menulis kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa namanya? Al Habib Ali dalam maulidnya itu Habibun yagharul badr min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Sang kekasih yang mana bulan purnama pun juga itu iri terhadap ketampanan wajahnya Nabi Muhammad
bulan purnama udah indah, udah cakep, udah bagus, udah bercahaya, masih ngiri kalau ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kalah tampan, kalah nur, kalah cahaya kalau mau dibandingkan dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dibilang juga dalam syair itu apa namanya? Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsaf wa ala tafannuni wa asifihi bi wasfihi aw li wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Demikian sempurna keindahan Rasulullah, sempurna keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat mahasinuhu falau ahdas sana, seandainya sedikit keindahan Rasulullah ya diberikan sepotong untuk bulan, maka tiap hari tiap malam purnama, maka bulan cahayanya bakalan menjadi seperti matahari, maka enggak ada lagi yang namanya gerhana, enggak ada yang bisa nutupin cahaya bulan. La bumi wala matahari wala tembok wala genteng. Kenapa? Dapat pinjaman nur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata penyair. Dan sehebat-hebatnya orang pujangga di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bergotong royong bikin persatuan memuji Rasulullah, semuanya bikin kitab, bikin tulisan, bikin karangan, bikin syair. Berlalu umur mereka semuanya, berlalu setahun, dua tahun, seratus tahun, seribu tahun, berlalu zaman, zaman berlalu masa, habis masa, habis zaman, kemuliaan Rasulullah masih belum habis untuk diceritakan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, siapa tuh? Nabinya kita, Rasul yang diutus kepada kita sekalian, yang ngasih kita hidayat, yang ngasih kita petunjuk, yang ngasih kita bimbingan, yang mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laulaka mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, kalau bukan karena Rasulullah kita enggak dapat hidayat, kalau bukan karena Rasulullah kita enggak kenal sedekah, kita enggak kenal zakat, kita enggak kenal iman, kita enggak kenal Islam. Rasulullah yang kenalin kita. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian ikutin Nabi Muhammad kalian bakal dapat hidayat, firman Allah taala di dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya bil in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kalau betul kalian cinta kepada Allah ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ayatu hubbillahi minnat tiba'uhu. Imam Al-Haddad bilang dalam syair, wa ayatu hubbillahi minnat tiba'uhu bihi wa'ada ar-rahmanu ba'dal bihi wa'dal ghufrana bihi wa'dal ghufrana ba'dal mawaddati. Tanda kecintaan kepada Allah, tanda kalau betul cinta kita kepada Allah asli adalah dibuktikan. Tandanya apa? Ngikutin Nabi Muhammad. Mengklaim saya cinta Allah tapi enggak ngikutin Nabi, enggak neladanin Nabi, palsu apa-apa. Tanda kecintaan kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Dengan itu Allah Ta'ala menjanjikan ampunan. Setelah menjanjikan mawaddah, cinta, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Teladanin Nabi Muhammad, Allah akan cintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Alhamdulillah, ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Ya, beruntung kita dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Inna lakum bimanzilatil walid, aku ini seperti kedudukan seorang ayah kepada kalian sallallahu alaihi wa sallam, bahkan lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada keluarga terdekat kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, lebih dekat daripada diri kita sendiri. Rasulullah adalah prioritas utama kita. Karena itu ayo kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, kuatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jangan sampai berlalu umur kita sedangkan kita masih belum benar, belum sah, belum sah hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kira kita punya hubungan, enggak taunya omong kosong hubungan kita, palsu, abal-abal hubungan kita. Pererat
perbaiki, sahkan hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu orang dia mau hidayat ikutin Nabi Muhammad, mau petunjuk ikutin Nabi Muhammad, mau rapi urusannya ikutin Nabi Muhammad. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikutin beliau, kalian bakal menempuh, ketemu jalan hidayat, ketemu jalan yang benar. Orang sekarang mau cari solusi, semuanya asumsi. Asumsi. Kayaknya solusinya begini, kayaknya solusinya begini. Semuanya asumsi, perkiraan. Perkiraan. Mau solusi ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Teladanin Rasulullah. Itu kan di syair bilang kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji wa maridin anta aiduhu gadatahu Allahu bil faraji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Tiap rumah kalau di situ ada Nabi Muhammad sudah enggak perlu lampu lagi, sudah terang dengan keberadaan Rasulullah. Nah, itu di dalam hadis Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Waktu Rasulullah itu masih berapa bulan, diboyong oleh Halimah As-Sa'diyah ke perkampungan beliau Bani Sa'ad. Kebiasaan orang Arab dulu tuh anak-anak mereka dikirim ke pedalaman untuk disusui oleh wanita-wanita pedalaman. Saat untuk belajar bahasa yang bagus, udara yang baik di tempat-tempat yang tersebut, maka dikirim Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di pedalaman. Itu waktu disusui oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, Halimah bilang dulu, Halimah cerita setelah beliau masuk Islam, dan beliau Halimah As-Sa'diyah dikuburnya di Madinah, di Baqi', di Baqi' al-Gharqad, sana belakang kuburannya Sayyidina Uthman bin Affan, agak kesanaan lagi. Ada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, beliau bilang dahulu kita tuh biasanya tuh hidup dalam keadaan miskin, susah. Jadi untuk di rumah tuh penerangan lampu tuh terbatas, dan kita menggunakan lampu minyak. Cuma minyaknya susah kita dapetin. Jadi lampu minyak tuh kita gunakan di malam yang tidak ada bulan purnama. Tapi malam yang ada bulan purnama, nah kita minyak. Kita merasa cukup dengan penerangan yang kami dapat dari bulan. Tapi kalau nggak ada bulan, nah kita terangin rumah kita baru dengan lampu minyak. Itu sebelum Rasulullah Nabi Muhammad tinggal di rumah kita. Tapi subhanallah, sejak Nabi Muhammad tinggal di rumah kita, kami tidak lagi menggunakan lampu minyak. Mau malam purnama, malam bukan purnama, udah enggak pakai lagi lampu minyak. Kenapa? Rumahnya, purnamanya yang tinggal di dalam rumah kami. Purnamanya yang tinggal di dalam rumah kami. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun khaybah nuri. Engkau adalah mentari, engkau adalah purnama, engkau adalah cahaya di atas semua cahaya sallallahu alaihi wa sallam, di atas semua cahaya. Enggak berlebihan tuh bilang Nabi Muhammad di atas semua cahaya. Na'am. Nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah nur cahaya. Wa kitabun mubin, kitab yang memberikan penerangan. Kitab yang memberikan penerangan apa? Al-Quran. Terus apa lagi selain Al-Quran? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hud Ali al-Habsyi pada Maulid yang tadi itu, dalam syair dia bilang huwa nurul mubin bihi tadaina huwa da'i ila aghwa sabili atana da'iyan bil haqq yad'u ila al-islam bil bayl sabili. Beliau adalah cahaya yang terang benderang yang memberikan nur. Dengan berkat beliau kita dapat hidayah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bilang anta lamma wulidta. Abbas bikin syair, syair maulid pertama buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syair maulid menggubah syair kronologi sebelum Rasulullah lahir hingga ketika Rasulullah lahir. Pujian untuk Nabi Muhammad. Terus Abbas waktu mau ngucapin itu syair bilang, ya Rasulullah, izin li anam tadi hak, izinkan saya untuk memuji engkau. Nabi bilang gul la yufdidillahu fa'ak, silahkan ucapkan syairmu, semoga Allah Ta'ala selalu jaga mulutmu. Itu sampai tua gak ada satu gigi pun yang tanggal, berkat memuji Rasulullah, berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bilang anta lamma wulidta asyraqatil ardu wadda'at bi nurika al-ufuq wa nahnu fi dhalika an-nur wa dhalika ad-diya' subla rasyadin akhtaliku. Waktu engkau dilahirkan,
maka bumi, alam semesta, ufuk menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu. Dan hingga kini kami di Madinah Mudawwarah, Abbas bilangnya itu, hingga saat ini kami masih senantiasa berada di dalam cahaya tersebut. Dengan berkat cahaya kelahiran kami menempuh jalan kebenaran, jalan hidayah, kata Abbas bin Abdul Muttalib. Masya Allah, nur Rasulullah, nur, cahaya dari Allah Subhanahu, nur fa'ula nuri sallallahu alaihi wa sallam. Matahari besok hari kiamat, idha syamsu kuwirat wa idha nujumun kadarat, ketika bintang-bintang berguguran, matahari padam, mati cahayanya padam, yang tersisa panasnya seolah-olah jarak matahari hanya satu jengkal dari atas kepala, tetapi mentarinya Nabi Muhammad tetap ada. Yawma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim bi'aymanihim, hari di mana Allah tidak akan mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman yang bersama nabinya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beriman yang sejati, dan dijadikan kita besok hari kiamat yang bersama Nabi kita Muhammad. Dijadikan kita bersama Nabi Muhammad. Dijadikan kita bersama Nabi Muhammad. Dijadikan kita bersama Nabi Muhammad. Itu yang bersama Nabi Muhammad di sana adalah orang-orang yang di dunia bersama Nabi Muhammad. Kita di sini bersama Nabi Muhammad enggak? Kita di rumah kita bersama Nabi Muhammad enggak? Oh, gimana Nabi di Madinah bersama akhlaknya, bersama ajarannya, bersama sunnahnya, bersama adabnya, sama sunnahnya Nabi, bersama siwak yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, bersama sholat witir yang disunahkan Nabi Muhammad, bersama sholat jamaah yang diajarkan Nabi Muhammad, bersama apa namanya birrul walidain yang diperintahkan Nabi Muhammad, bersama silaturahmi yang diperintahkan Nabi Muhammad, bersama tutup aurat yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita di dunia bersama Nabi Muhammad, yang besok hari kiamat dapat cahaya bersama Nabi Muhammad, adalah mereka itu cuma mereka yang di dunia bersama Nabi Muhammad. Kalau kita di dunia bersama artis, ya besok di sana enggak bersama Nabi Muhammad, bersama artis. Di dunia kita bersama penyanyi, ya besok hari kiamat bersama penyanyi. Di dunia kita bersama bintang film, bersama pemusik, bersama pemain bola, bersama apa namanya YouTuber, bersama ini dan itu, besok hari kiamat ya bersama mereka. Bersama mereka. Itu sampai disebutkan. Jangan kita jadi hurur, tertipu dengan atribut yang kita punya, dengan fisik, zahir, kostum yang kita punya. Hakikat kebersamaan besok itu di dalam hati, bukan dengan kostum, penampilan, topeng yang kita tampilkan ke masyarakat, ke manusia. Itu disebutkan oleh para sahabat Rasulullah bahwasanya law abidallaha abdun fil hatim sab'ina sanah, seandainya seorang ahli ibadah beribadah kepada Allah Ta'ala di Hatim. Hatim itu apa tuh Hatim? Hatim di depan Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim. Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim, Ka'bah dengan Makam Ibrahim, itu tempat yang paling afdal di muka bumi. Dan di tempat tersebut disebut Hatim li'annahu hunaka tuhtam al-dhunub, sebab dosa-dosa dilumatkan. Orang yang lewat situ dosa-dosanya dihabisin, dihamusin, hilang dosa-dosa, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tuhtam al-dhunub, disebutnya Hatim. Seandainya seseorang beribadah di Hatim, di tempat itu selama 70 tahun, wah hebat dong. Kita umrah aja gak bisa lama-lama di sana. Begitu apalagi sekarang, orang lagi susah, lagi pandemi, lagi stres, lagi pusing, lagi sakit, mau lari ke Allah, gak boleh ke Ka'bah, ke Nabi, gak boleh ke Nabi, ke masjid juga dibatasin, ke masjid, waduh larinya kemana? Suruh larinya, udah buka internet aja deh. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ala kulli hal, begitu hadal Hatim. Kalau ada orang ibadat di situ 70 tahun non-stop, puasanya, tahajudnya, dia mulai non-stop 70 tahun, hebat tuh orang. Ya, kelihatannya hebat, tapi hari kiamat dia tidak dikumpulkan kecuali dengan orang yang dia cintai. Walaupun fisiknya di depan Ka'bah, tapi cintanya kepada penyanyi Yahudi, ngumpul hari kiamat sama Yahudi, ngumpul hari kiamat sama yang dia cintai. Mau itu Yahudi, mau itu Nasrani, mau itu penyanyi, mau itu pemain bola, mau itu artis, mau itu sinetron, mau apa, begitu, ngumpul sama mereka.
Wahyia atau bilah mendari. Nah, kita cintanya kepada siapa? Cintanya kepada siapa? Cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok hari kiamat yang bersama Nabi, yang di dunianya juga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih banyak ingat Nabi atau ingat yang lain? Atau bulan, kemudian kita berbulan-bulan, berbulan-bulan. Otak kita disuruh sebut, suruh nyebut, suruh ingat, suruh kaji. Ntar kita suruh sebut musibah, ntar suruh sebut virus, suruh sebut penyakit. Semua itu yang kita ingat. Yang kita ingat tentang dunia, tentang musibah, tentang bala, tentang penyakit, tentang virus, tentang apa namanya ekonomi, tentang politik, tentang apa namanya calon, tentang pilkada, tentang pilpres, tentang ini. Semuanya tentang minta ya. Hatta sampai sekarang Ramadan kita sibuk habis sama begituan. Berlalu Ramadan. Nah, sekarang kita Rabiul Awal. Mau kita lalui Rabiul Awal, mana sebutannya Nabi? Mana sebutannya Nabi? Ayo sebut Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi, kaji, pelajari. Ini maulid kalau kita baca, kita kaji, kita renungin, Masya Allah bakal memadukan jiwa kita dengan Rasulullah. Membuat kita kasmaran, membuat kita rindu. Gak sedikit yang berkat baca maulid Nabi Muhammad dengan pemahaman, dengan kerinduan. Malamnya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. Intuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikutin taat kepada Rasulullah, kalian bakal dapat hidayah. Solusi itu di situ. Atau orang yang lagi sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad, sembuh penyakitnya. Ada tuh siapa namanya tuh satu sahabat ketika berperang tangannya kena tebas pedang, putus tangannya, putus. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sambil megang tangannya. Ya, tangan yang putus dipegang dengan tangan yang satu. Ya Rasulullah, tangan saya putus. Maka itu tangan dipegang oleh Nabi Muhammad, dipasang lagi ke apa namanya? Ke bagian yang putusnya itu, ditiup oleh Nabi Muhammad, nyambung lagi. Nyambung lagi itu tangan sallallahu alaihi wasallam. Itu tangan yang putus, nyambung lagi. Ada lagi satu sahabat kena pukul, itu matanya terlepas, siapa namanya? Qatadah. Matanya itu sampai terluka, matanya keluar menggantung di pipinya. Itu bola matanya keluar menggantung di pipinya. Ayo ngobatinnya bagaimana? Ya Rasulullah, ini mataku sambil tuntun. Nah, kalau kamu apa namanya di sini dipegang matanya itu dimasukkan ke lubangnya, ditiup oleh Rasulullah, itu mata sembuh langsung. Bahkan tuh mata yang sembuh itu melihat lebih jelas dari yang sebelah. Ketika usianya udah tua, ya, mata yang ditiup oleh Nabi Muhammad nggak pernah ada masalah, ngelihat lebih jelas dari yang sebelah. Yang sebelah kan ntar ada katarak, ntar ada apa. Nah, ini yang ditiup oleh Nabi nggak pernah sakit lagi, melihat lebih terang, lebih jelas daripada mata yang sebelah. Masya Allah, maridin anta aibuhu badatahullahu bin faraji. Orang sakit dijenguk oleh Rasulullah, sembuh penyakitnya. Masya Allah, beruntung tiap orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad, berkat bulan maulid, ya, dengan berkat bulan maulid, dengan berkat salawat yang kita baca, dengan berkat pujian kepada Rasulullah, dengan berkat pengenalan kita kepada Nabi Muhammad, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajat oleh Allah Ta'ala, diangkat bala musibah dari negeri kita, dari seluruh dunia, dari seluruh umat manusia, khusus dari umat Islam. Dijauhkan kita dari bala, dari musibah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diperbaiki keadaan kita. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, حول أحوالنا إلى أحسن الحال وأبعدنا واحفظنا من أحوال أهل الضلال وأفعال الجهال. يا كبير يا متعال يا ذا الجلال ويا ذا النوال ويا ذا العطاء الجزال ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وبالحق نبيك الأمين أنت تشفي مرضانا تعافي مبتلانا تبارك هذه المنازل وهذه الديار يحرسها من شر طوارئ الليل والنهار برحمتك يا عزيز يا غفار على هذه النية وعقنات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اللهم تقبل دعوات عجل بالإجابات وفقنا للعمل بهذه الصالحات واسر لنا النيات والتوبيات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.